Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe ya. Kali ini kita mau unboxing satu buah gadget ya. Ini Redmi 9C teman-teman, yang baru saja kita beli kemarin karena HP lama sudah mulai rusak. Untuk harganya kemarin dapat 1.598.000 ya. Kalau kalian mau beli dengan harga lebih murah bisa cek di internet aja, sebenarnya lebih murah. Nanti kita tampilkan linknya di deskripsi ya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsinya. Nah ini kita pilih yang warna blue, ini dengan kecepatan 4, RAM-nya 4GB, kapasitasnya 64, penyimpanannya 64 ya. Kita langsung buka aja. Ini sebenarnya kita udah buka di tempat pembelian HP-nya, udah kita buka karena memang harus dites dulu ya teman-teman. Jadi kita buka seperti ini aja ya unboxing. Bagian depannya ada pilihan warnanya, ada biru, oranye, sama abu-abu teman-teman. Ada tulisannya Redmi 9C Xiaomi, ini ada logo Mi-nya di bagian atas, Redmi 9C. Nah terus ini kosong ya, sampingnya juga sama tulisannya doang. Bagian belakang ini ada kayak keunggulan-keunggulannya teman-teman, jadi kayak ada kameranya 13 megapiksel, layarnya 6,53 HD, baterainya 5000 mAh, prosesornya pakai MediaTek ya. Kita langsung buka aja teman-teman ya. Guys, mantap guys, ini ya. Jadi di sini kemarin ini adalah kuncinya teman-teman. Penguncinya, dia dapat pengunci untuk memasangkan SIM card ya. Di sini ada fitur-fiturnya, manual booknya juga teman-teman. Terus kita buka, ini HP-nya teman-teman ya. Kita kemarin pasangkan temper glass juga, jadi lebih aman. Ini yang warna biru, guys. Birunya ada di sini, ada kameranya 4 biji gini, nggak tahu nih fungsi semua apa enggak. Ada tulisannya AI kamera sebelah sini ya guys. Ini Redmi, bawahnya Redmi, dan di sini ada kayak guratan garis-garisnya, motifnya. Ini belum kita cek ya. Dapat apa lagi nih? Ini ada ucapan terima kasih dari Country Director Xiaomi Indonesia, namanya Alvin C. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Di sini ada charger ya, kabel data. Kalian bisa lihat nih kabel data sama chargernya guys. Ada lagi nggak ya? Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, itu aja isinya dari Xiaomi Redmi 9C ya. Kita mau nyobain dulu. Sekian dulu video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian mau beli HP ini, cek di deskripsi ya, itu harganya bisa lebih murah nanti. Ini HP murah dengan kualitas yang cukup bagus teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.